Hai pemirsa Zodiak ID, bertemu lagi di video kali ini ya. Hari ini saya akan membacakan prediksi zodiak teman-teman untuk tanggal 30 Oktober tahun 2019. Baiklah, seperti biasa, sebelum saya membacakan prediksi zodiak teman-teman, mohon teman-teman untuk support channel ini ya dengan cara menekan like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk orang lainnya di luar sana, dan tentunya Anda akan memperoleh pahala yang positif jika Anda share video ini. Dan jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara menonton iklannya sampai selesai ya. Oke, untuk teman-teman yang kelahiran tanggal 30 Oktober, saya ucapkan selamat ulang tahun. Dan sepertinya Anda akan merasa sangat bersyukur dan diberkati Tuhan karena memiliki keluarga dan juga banyak teman yang akan selalu membantu Anda dalam keadaan susah. Dan selalu juga Anda harus menjaga hubungan baik ini dengan mereka. Dan sepertinya hubungan asmara Anda dengan pasangan semakin lengket saja hari ini. Selamat ya. Baiklah, kita akan mulai pertama dari zodiak, yaitu teman-teman yang bernaung di zodiak Aries. Untuk sahabat Aries, sepertinya kerja keras yang Anda lakukan di hari yang lalu akan membuka peluang bisnis baru yang bisa meningkatkan standar kehidupan Anda di masa depan. Untuk itu sangat disarankan bagi sahabat Aries untuk memperbanyak investasi. Bagi mereka yang lajang, ini sudah saatnya membuka diri dan sedikit menurunkan standar agar jodoh lebih mudah datang pada Anda. Dan untuk perjalanan karir yang bagi yang bekerja ya, sepertinya masih terasa berjalan di tempat. Untuk nomor keberuntungan ke 74, 34, 50, 30 dan 6. Next, baiklah kita akan lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Libra. Untuk sahabat Libra, sepertinya hari ini akan ada kondisi yang serba sulit untuk Anda, di mana Anda mempertaruhkan masa depan Anda. Itu sebabnya perubahan nasib akan terjadi jika Anda mau mengambil langkah berani dan bertekad kuat. Dan ada baiknya juga jika diri Anda tidak meremehkan masukan dari orang lain. Ingat sahabat Libra, fokus pada satu bidang bisnis sebagai landasan utama perputaran uang agar tidak merugi di akhir tahun nanti. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 46, 87, 96, 40, dan 76. Next, baiklah kita lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Taurus. Untuk sahabat Taurus, sepertinya proses menuju jenjang pernikahan di bulan ini bagi sahabat Taurus ya banyak diwarnai keraguan dan ketidakpastian buat sahabat Taurus yang ingin naik ke jenjang pernikahan. Dan sedangkan bagi yang sudah berpasangan, Taurus yang sudah berpasangan, meski hubungan terasa monoton dengan pasangan ya, namun relatif masih setia dengan pasangannya. Hari ini akan ada situasi yang serba membingungkan bagi sahabat Taurus. Beberapa target belum bisa dicapai, namun ketekunan dan rasa optimis akan selalu membuka peluang tersebut lebih lebar lagi. Jadi semangat ya sahabat Taurus. Untuk nomor keberuntungan kamu adalah 43, 84, 94, 97, dan 12. Next, baik kita lanjut sekarang ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Scorpio. Untuk sahabat Scorpio, sepertinya beban kerja yang tumpang tindih bisa mengacaukan fokus pikiran dan sendi-sendi keuangan dalam jangka panjang. Bagi Anda-anda yang masih bekerja ya, Scorpio yang masih bekerja, kenaikan posisi karir hanya memungkinkan apabila Anda tersebut berpindah kerja ke perusahaan lain. Beberapa kegiatan berbiaya besar sudah saatnya dihentikan dulu ya sahabat Scorpio, karena hanya akan merugikan saja. Investasi atau menabung, sepertinya kedua-duanya sama-sama bagus untuk dilakukan hari ini. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 63, 5, 75, 64, dan 51. Next, baiklah kita akan lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Gemini. Untuk sahabat Gemini, sepertinya Anda harus lebih fokus dengan apa yang sudah dijalani. Kondisi karir hari ini berjalan stabil meski ada penundaan kenaikan jabatan. Perpindahan kerja bisa dilakukan, namun hendaknya dipikirkan lebih matang agar tidak hanya terbuai oleh tawaran gaji yang besar. Dan sepertinya saya baca di sini banyak pengeluaran besar terkait keperluan keluarga dan juga saudara.
Ingat sahabat Gemini, perhitungkan dengan matang agar tidak menguras isi tabungan atau menyulut konflik di belakang hari. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 29, 21, 70, 84, dan 46. Next, kita akan lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Sagittarius. Untuk sahabat Sagittarius, akan ada beberapa pilihan yang cukup membingungkan, baik di bidang bisnis maupun pekerjaan hari ini. Ada pengeluaran besar yang disebabkan oleh masalah kesehatan, urusan keluarga, dan hal-hal lain terkait dengan tempat tinggal. Lebih baik mengakhiri hubungan namun lega ya buat Sagittarius yang masih berpacaran namun masih setengah-setengah, daripada terus-menerus dirundung masalah yang rumit. Bagi Sagittarius yang masih jomblo, belum pacaran ya, kamu tidak perlu sedih, sepertinya ada orang atau sinyal-sinyal yang mulai mendekati Anda. Untuk nomor keberuntungan adalah 12, 60, 96, 38, dan 18. Next, kita akan lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Cancer. Untuk sahabat Cancer, sepertinya perlu pengorbanan besar dalam menghadapi hubungan asmara Anda. Asalkan berani untuk tegas, kekecewaan dan rasa sakit hati akan segera berubah menjadi keberuntungan dan nasib baik. Secara garis besar, perjalanan asmara Cancer hari ini cenderung penuh diwarnai oleh kejutan dan juga misterius. Untuk prediksi keuangan dan karir sahabat Cancer masih berjalan seimbang. Untuk nomor keberuntungan kamu adalah 13, 4, 24, 93, dan 26. Next, kita lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Capricorn. Untuk sahabat Capricorn, sepertinya hari ini meskipun kinerja tim kerjamu sedikit mengecewakan akhir-akhir ini, namun minggu ini akan menjadi tahun pengakuan atas kerja keras dan komitmen kamu selama ini. Dan sepertinya saya membaca peningkatan karir akan nyata terasa kamu rasakan hari ini. Untuk nomor keberuntungan kamu adalah 84, 32, 5, 48, dan 63. Next, kita kembali ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Leo. Untuk sahabat Leo, sepertinya kesabaran membuat kehidupan menjadi lebih baik. Banyak bantuan dan kesembuhan menyertai perjalanan Anda hari ini. Bagi sahabat Leo yang belum bekerja, andalkan usaha dan kemampuan diri sendiri ya untuk mendapatkan pekerjaan yang mumpuni atau malah membuat lapangan pekerjaan sendiri. Sepertinya beberapa pengeluaran besar cukup sulit untuk dihindari sahabat Leo hari ini. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 74, 17, 87, 38, dan 7. Next, kita lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Aquarius. Untuk sahabat Aquarius, Anda harus lebih terbuka untuk bicara dan bertukar ide. Jangan menutupi segala hal hanya karena gengsi. Jadi tak perlu berusaha keras hanya untuk tampil sempurna. Si dia lebih menyukai Anda apa adanya. Nah, untuk nomor keberuntungan kamu adalah 37, 97, 61, 50, dan 88. Next, kita lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Virgo. Untuk sahabat Virgo, sepertinya banyak hal baik dalam hubungan asmara Anda dengan pasangan. Bagi Virgo yang sedang jomblo, akan lebih mudah bertemu pasangan jika bersedia dijodohkan. Untuk Anda, ya, rencana pernikahan yang sudah akan dilakukan tahun ini juga cenderung berjalan sesuai dengan rencana dan dibantu oleh beberapa pihak secara gotong royong, utamanya keluarga dan juga teman-teman. Nah, sepertinya untuk sahabat Virgo, hambatan dalam hal keuangan bisa kamu atasi hari ini. Untuk itu, teruslah bersyukur. Untuk nomor keberuntungan kamu adalah 74, 65, 42, 61, dan 14. Baiklah, kita lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Pisces. Untuk sahabat Pisces, yang Anda butuhkan sekarang hanyalah kedamaian dan ketenangan pikiran. Oleh karena itu, redam setiap tekanan yang ada akibatnya memperjuangkan sesuatu yang kamu inginkan. Anda dapat menjalani hari ini sebaik yang Anda mau. Dan ingat, sekali lagi, hati-hati terhadap keuangan. Jangan sampai Anda jebol kantong karena terlalu banyak membelanjakan sesuatu yang berbau diskon.
Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 63, 67, 9, 61, dan 37. Baiklah teman-teman, itu dia prediksi 12 zodiak yang saya sudah bacakan untuk hari ini, tanggal 30 Oktober tahun 2019. Semoga teman-teman berkenan dengan prediksi di video kali ini. Jangan lupa untuk support channel ini selalu dengan cara menekan like dan juga subscribe dan juga share video ini. Dan jangan lupa untuk tetap update di video-video kali ini dengan cara menekan lonceng. Baiklah, terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.